Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memang kita tidak pantas untuk memulai suatu urusan kecuali dengan nama Allah dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan berkahmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita diperintahkan untuk mencintai beliau. Bahkan cinta seorang hamba akan dipertanyakan tatkala ternyata dia lebih mengutamakan kecintaan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kepada beliau. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i, sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, lebih dia sayangi daripada anaknya dan daripada semua umat manusia yang ada di muka bumi. Kadangkala kita lebih mengutamakan orang tua kita daripada Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita mentaati orang tua dalam kemaksiatan. Kadangkala kita lebih mengutamakan anak-anak kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita siap berbuat dosa demi anak-anak kita. Kadangkala kita lebih mengutamakan sahib-sahib kita karena mereka telah berbuat baik kepada kita. Banyak jasa-jasa mereka dan kita lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat baik banyak untuk kita. Apakah sesuatu yang besar tatkala kita dituntut untuk mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Haibati fillah, sebelum kita mulai, kata takmir masjid ini menjadi kotak pertanyaan. Pertanyaan dikumpulkan ketika azan Isya. Jadi ketika azan antum kumpulkan di sini, yang bisa Ustaz jawab akan dijawab insyaallah. Kemudian di sebelah kanan anak ada kertas kuning. Anak bingung, jamaah. Katanya sekarang di absen yang hadir. Jadi untuk mahasiswa, karena ada mahasiswa ini yang harus diseret dengan rantai ke majelis ilmu, jadi terpaksa diadakan absen. Bahkan makanya kalau sekarang ada mahasiswa yang mau ikut kajian nggak apa-apa, mereka mungkin absen di ustadz yang lainnya. Tapi alhamdulillah, semoga dengan cara ini antum lebih semangat ya, khususnya mahasiswa untuk menuntut ilmu. Jamaah rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang kelemah lembutan. Kenapa? Ternyata Al-Imam Bukhari membahasnya dalam hadis-hadis yang cukup banyak. Bab-bab setelah babul rifq itu bab tetap berkaitan dengan kelembutan. Kita masuk ke bab ar-rifq fil ma'isyah, tentang ar-rifqu itu kelembutan dalam kehidupan ini. Dalam urusan fulus, kita enggak boleh boros. Kita harus hemat. Jangan karena banyak duitnya sehingga kita menghambur-hamburkan uang kita. Kita akan menyimak bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia telah mendapatkan pelajaran dari kekasihnya, dari baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jamaah, ana rasa banyak tempat kosong. Antum yang di pintu bisa merapat. Ini kosong di sebelah sini. Antum bisa masuk ke sini, jamaah. Biar yang di pintu. Nah, kelihatannya aja penuhnya. Insyaallah alhamdulillah kita pakai angin jendela dan pakai kipas angin, insyaallah cukup loh jamaah. Fadhal jamaah, udkhulu ya syabab. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsah.
yafsahillahu lakum. Allah akan bikin hidup kalian jadi luas, jadi nikmat. Hanya dengan antum maju 5 senti, Allah akan kasih sama antum Allah berkilo-kilometer yang luas buat antum, insyaAllah. Tafadhol. قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن يعقوبين قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها فقالت أمسك حتى يخيط لقبتي فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين فخرجت فأخبرتكم لأعدوا بنتي بخلا قالت أبصرت شأنا إنه لا يجد بمن لا يلبس الخرم. بارك الله فيك. باب tentang kelembutan dalam urusan kehidupan. Kita hidup di zaman hedonisme, yang banyak orang belanja sesuatu yang terkadang tidak dia butuhkan. Diskon besar-besaran yang ada di musim-musim tertentu mendorong sebagian orang untuk belanja. Belanja dan belanja padahal dia gak butuh sama yang dia belanja. Ana ingat punya sahib di Medina. Dia pegawai, dia cerita, wallah ana punya istri belanja sepatu 5.000 real. Jadi mungkin dia masuk ke rumahnya ngelihat banyak kerdus-kerdus sepatu. Dia bingung, istriku kenapa kau belanja ini semua? Katanya, iya lagi ada diskon. Tapi kok ada diskon kau borong semuanya, kata dia. Ya mumpung diskon, nanti kalau udah gak diskon mahal. Tapi seharusnya dia beli yang dia butuhkan. Enggak sekarang. Orang beli HP sudah bukan karena kebutuhan. Tapi HP sudah menjadi lifestyle. Namatul hayat. Udah jadi gaya hidup. Orang kadangkala ngobrol. Sebenarnya gak ada yang telepon dia. Tapi dia taruh HP-nya di meja. Nggak ada, sampai akhir nggak ada yang telepon. Jadi HP di meja untuk menunjukkan gaya hidup. Semua taruh HP-nya di sana. Ada yang gambarnya apel dimakan ulat. Ya, ada yang gambarnya apa lagi. Itu ditaruh di sana semua. Gaya hidup. Orang sudah tidak berlemah lembut dalam menghadapi kehidupan. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsani Harami bin Hafs. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid. Ia berkata telah mengajarkan kepada Nabi Sa'id bin Kathir bin Ubaid. Qala haddathani Abi. Bapaknya ini Kathir bin Ubaid, dia adalah maula Abi Bakar Siddiq. Budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Bagaimana dia bisa masuk ke Aisyah? Dia bukan mahram. Ternyata dia itu radhi'u Aisyah radhiyallahu anha. Saudara susuannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebut oleh Ibnu Hibban. Dia masuk menjumpai Aisyah. Qala dakhaltu ala Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anhu. Aku masuk menjumpai Aisyah, dia sebutkan ibundanya orang-orang yang beriman. Subhanallah, ini adab jemaah. Menyebut istri Nabi dengan sebutan ummul mu'minin. Karena gelar itu siapa yang memberikan? Allah Jalla Jalla. Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam adalah ibunda orang-orang yang beriman. Sehingga tidak boleh seorang menikahi ibundanya sendiri. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menikahi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Faqalat amsik hatta ukhita nukbati. Disebutkan, tolong kau pegangin sampai aku menjahit nukbah. Disebutkan nukbah ini au nukbah, dia adalah sejenis celana. Celana itu ada yang ikatan talinya
Antum lihat ada celana biasanya ada ikatan tali, kayak training, celana training itu ada ikatannya. Ada yang enggak ada, sejenis celana itu. Fa'amsaktu, lalu dipegangin sama sama si Katsir bin Ubaid, dipegangin. Fa'kultu, si Said melihat pemandangan yang kurang, buat dia kurang sesuai. Ibunda orang-orang beriman, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dipegangin celananya untuk dia jahit. Mungkin celananya robek, ada sesuatu yang perlu ditambal. Memang begitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kadangkala sehari dia sedekah 100 ribu dirham sehari. Kita udah pernah bahas. 100 ribu dirham. Ingat, satu ekor kambing berapa dirham? 10 dirham. 100 ribu dirham dapat 10 ribu ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, berapa sedekahnya Aisyah? 10 ribu juta. Berapa jemaah? 10 miliar jemaah. Sehari sedekah 10 miliar. Sedangkan bajunya jahitan, tambalan bajunya Aisyah radhiyallahu taala. Maka si Sa'id atau si Katsir bin Ubaid merasa ini enggak tepat, enggak sesuai. Lalu katanya Katsir bin Ubaid, "Ya ummul mukminin, wahai ibunda orang-orang beriman, law kharajtu fa akhbartuhum la'adduhu minki bukhlan." Kalau aku keluar lalu aku kasih tahu tuh sama orang-orang tuh, kalau ummul mukminin celananya robek ditambal sendiri, pasti mereka akan menganggap itu sikap pelit dari dirimu, bakhil. Orang berpandangan seperti itu. Ini pandangannya kecil. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anhu? Absir nafsak. Dalam riwayat lain dikatakan, da'an, kau udah enggak usah diurusin orang. Kau perhatikan dirimu. Memang jamaah, kalau kita ikut omongan orang, enggak ada benernya. Semua orang itu memiliki sisi pandang yang beda-beda. Maka yang antum lihat rumah itu enggak ada yang sama modelnya. Apa antum lihat sandal, nanti antum keluar dari masjid lihat sandalnya orang, apa modelnya satu? Enggak satu modelnya. Yang satu menganggap, oh ini bagus, dia beli yang itu. Yang lainnya enggak bagus yang ini, kata. Itu manusia. Maka da'an ke, sudah enggak usah diurusin mereka. Jangan sampai seperti ceritanya orang yang bawa keledai. Ingat, ada orang tua, masya Allah, naik keledai, anaknya yang nuntun keledainya, lewat satu kampung. Apa kata orang kampung? Ajib, ini orang tua tidak ada kasih sayang kepada anaknya. Masa anaknya suruh nuntun dia naik? Akhirnya betul juga kata orang ini. Ya sudah, dia turun, nak, kau naik, nak. Naik anaknya, bapaknya yang nuntun. Sampai satu kampung, apa kata orang kampung? Wallah, kurang ajar ini anak. Durhaka sama orang tua. Masa bapaknya suruh nuntun dia naik? Nah, gimana? Aduh, kalau gitu kita naik berdua. Lewat satu kampung lagi, Allah, ini orang zalim, kata dia. Masa keledai kecil dinaikin berdua, kata dia. Akhirnya turun berdua nuntun keledai. Keledainya jalan dan orang itu jalan berdua sama anaknya. Apa kata orang kampung selanjutnya? Ya Allah, ini orang agak enggak waras. Masa keledainya dituntun enggak dinaikin, kata dia. Terus mau ikut yang mana? Antum mau ikut yang mana? Antum ikut yang mana? Ikut yang pertama. Jadi anaknya biar nuntun gitu. Nanti lewat kampung anaknya dibilang, antum dibilang enggak kasih sayang sama anak. Terus gimana? Tugas anak nuntun gitu ya, masya Allah. Tugas anak nuntun jadi jamaah. Tapi ala kulli hal, da'anka, absir sya'nak, sudah kau perhatikan dirimu, biarkan mereka. Apa kata Aisyah? Qalat, absir sya'naka, innahu la jadida liman la yalbasul khalaq.
ini adalah sebuah mazhab yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab. Sebagian memaknanya dengan makna yang berbeda-beda. Anda baca di beberapa terjemahan tentang makna ini. Mungkin arti secara bahasa tidak ada yang baru bagi orang yang tidak memakai yang lama. Tidak ada yang baru bagi orang yang memakai yang lama. Ada yang menafsirkan bahwasanya kalau kita itu tidak menghargai yang lama, sahib, kalau kita tidak menghargai sahib kita yang lama, teman lama kita, maka kita akan menghargai sahib kita yang baru. Ada yang memanai kalau kita tidak memakai yang lama, berarti kau tidak akan disebut memakai yang baru. Kau disebut pakai baju baru karena ada yang lama. Ada yang memaknainya bahwasanya orang-orang yang selalu pakai baju baru terus, lama-lama bangkrut dia nanti. Karena selalu dia gonta-ganti yang baru. Dan ini kita lihat, ada orang yang kerjanya gonta-ganti HP. Setiap keluar HP model baru, dia ganti. Ganti lagi. Lama-lama terpuruk ekonominya gara-gara gonta-ganti HP, akhirnya dia kembali kepada yang kuno. Untuk melihat ada HP yang pakai antena panjang, masya Allah, bagus ini kata dia. Dulu dia lempar, sekarang jadi bagus buat dia. Di antara yang menyebabkan masalah ini disebutkan dalam kitab Tarikh Ibn Asatir bahwasanya Ar-Riyasyi Asma bin Kharijah suatu hari dia berkata kepada istrinya, mungkin istrinya muda, dia udah tua, dia mengatakan kepada istrinya, ikhdibi lihyati, wahai istriku, tolong kau semir jenggotku yang udah putih semuanya. Apa kata istrinya? Ilakam tarqaq minka, sampai kapan ditambal-tambal tuh dirimu itu, kata dia. Udah tua renta dia. Lalu kata Asma bin Kharijah, ayyartani khalaqan ablaiti jiddatahu, engkau menghina aku karena aku sudah tua renta, yang menghabiskan kemudaanku ini kau juga, kata dia. Iya, artinya dulu aku baru, siapa yang ngabisin aku? Ya kau, sampai akhirnya aku jadi tua renta kayak gini. Kata wahal ra'aiti jadidan lam ya'ud khalaqan, kau pernah melihat sesuatu yang baru? Bagaimana dia akan jadi baru kalau dia tidak ada yang lamanya? Jadi sesuatu yang baru itu dikatakan baru karena ada yang lama. Maka kita perlu dalam kehidupan ini untuk tidak berfoya-foya. Seorang wanita tidak perlu selalu ganti sofa di rumahnya. Ada memang orang-orang kaya jamaah yang tiap tahun ganti sofa. Sofanya masih bagus, dia ganti. Subhanallah, dulu waktu kita di Madinah, kita itu senang dengan sebelum Idul Fitri. Mahasiswa itu suka, karena banyak sofa yang dibuang di pinggir jalan. Ya kita bawa, akhirnya kita sama dengan mereka, tiap tahun ganti sofa. Tapi sofa nemu. Jadi kita bawa ke rumah kita sofa, lalu kita pulang dari masjid subuh, lihat ada sofa lebih bagus ini kita lihat. Kita bawa dari sampah itu, dibuang. Masya Allah. Itu adalah sesuatu yang Allah tidak sukai. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi santailah dalam kehidupan ini, antum tidak perlu ya apa istilahnya? Kadang kala ada orang yang mengejar model ya. Terus dia cari model-model seperti itu. Yang lama kau bisa tambal, kau tambal. Kau punya sandal, masya Allah, kalau robek bisa dijahit, jahit. Tidak harus kau beli yang baru. Motor kalau rusak kau perbaikin. Enggak harus rusak-rusakan ini, ganti yang baru. Yang baru rusak, ganti lagi yang baru. Akhirnya numpuk di rumahmu barang-barang yang enggak terpakai. Dan ada sebagian manusia yang suka numpuk sampah di dalam rumah. Ya enggak ada katakan sampah, dia barang-barang itu tumpuk di gudangnya. Dia tidak sedekahkan, dia tidak bagikan. Apa yang terjadi? Ya udah, cuma memenuhi rumahnya. Seharusnya kalau kau ganti yang baru, kau keluarkan yang lama. Kalau memang kau harus ganti yang baru.
dan jamaah juga, orang dengan gaya hedonisme ini akhirnya terjebak dalam utang. Karena semuanya kredit sekarang ditawarkan. Padahal sejatinya kau dengan uang 5 juta bisa beli barang bekas, motor bekas bisa. Tapi sebagian orang 5 juta digunakan untuk uang muka. Dia ambil yang baru. Dia pakai itu. Subhanallah, anak kadang-kadang lihat orang beli motor tuh kalau cash 20 juta. Kadang-kala baru sampai 32 juta. Ketika dia mau jual, harganya tinggal 10 juta. Berapa kerugian dia? Apa yang menyebabkan orang seperti itu? Tadi gaya hidup, jangan. Ingin kelihatan mewah. Ingin disanjung oleh orang. Wa hadhihi hiyal hayatud dunya. Allah mengatakan tentang kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu kehidupan dunia. Urusannya hanya untuk bermewah-mewahan, berbangga-banggaan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Summa qala rahimahullah, babu ma yuqalu 'ala rifqi. Qala hadatsana Musa, qala hadatsana Hammad, an Humayd, an Hasan, an Abdullah ibn Muwaffal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha rabbukum yuhibbul rifqa, wa yu'ti 'alayhi ma la yu'ti 'alal muns, wa 'abdu Musa an Humayd ibn Israil. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini bab ma yu'tal 'abd 'ala rifq. Apa yang dikaruniakan kepada hamba di atas kelemah lembutan dia. Orang kalau lemah lembut itu dapat apa? Apa yang akan dia rasakan dalam kehidupan di dunia dan kelak dalam kehidupan di akhir. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata telah mengajarkan kepada Hammad dari Humayd, dari Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Muwaffal radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu maha lemah lembut dan dia cinta dengan kelembutan. Cinta. Maka yang antum kalau lihat syariat Allah itu tidak memberatkan. Allah ingin memberikan kemudahan kepada hambanya. Kalau kita bicara dalam urusan keyakinan, masya Allah, keyakinan kita sangat sederhana sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak perlu keruwetan. Berbicara tentang ibadah, masya Allah. Kalau salat wajib berdiri, itu rukun salat berdiri. Enggak mampu berdiri, kau duduk. Enggak mampu duduk, kau rebahan. Disyariatkan bagi yang hendak salat harus wudu. Enggak bisa wudu, tayamum. Musafir dalam perjalanan, enggak kuat puasa, udah berbuka. Salatnya dikosor, dijama. Allah subhanallah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah cinta dengan kelembutan. Maka tatkala kita berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah, kita nih sebagai hambanya diperintahkan untuk mempelajari asma Allah al-husna. Pekan lalu kita udah bahas, apakah Rafiq termasuk dari nama-nama Allah Al-Husna atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asman, 100 illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang bisa menghitungnya, dia akan masuk surga. Antum jamaah khususnya para penuntut ilmu, jangan sampai antum kalah dengan orang-orang awam. Orang-orang awam tuh hafal asmaullah al-husna. Kita gak hafal. Hafalan Ustaz, cuma gak urut. Betul gak urut. Coba antum duduk nanti pulang dari kajian, antum sebutkan nama-nama Allah, antum sebutkan 99. Memang tidak harus sesuai dengan yang ada di kulitnya Al-Quran itu. Karena penentuan 99 nama ini tidak ada hadis yang sahih. Itu hanya ijtihad ulama. Bahkan ada nama-nama yang di 99 itu yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Al-Husna. Menghitung nama Allah itu ada 4 tingkatan.
Yang pertama hanya menghitung jumlahnya yang 99. Antum hafal wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Antum hafal. Ini tingkatan, sebenarnya tingkatan anak-anak yang dia masih belum bisa mencerna dan memahami. Tingkatan yang kedua, tingkatan yang sudah mulai memahami maknanya. Dia hafal 99 nama dan dia tahu dengan maknanya. Yang ketiga, udah naik lagi nih. Dia sudah hafal, dia faham, dan dia berdoa dengan nama-nama itu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengan nama-nama itu. Itu yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah beribadah dengan nama-nama Allah al-husna. Jadi engkau melakukan aktivitasmu, kau faham itu dengan nama Allah. Ketika kau bersedekah, kau tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ketika kau beramal kebajikan enggak ada yang lihat, engkau ingat Allah itu Sami'un Basir. Sehingga engkau beribadah dalam kehidupan ini dengan nama-nama Allah yang senantiasa bersama. Itu tingkatan yang paling mulia. Nanti kau akan beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kau melihat Allah dengan nama-nama Allah al-husna. Baik, bagaimana dengan Rafiq? Allah Rafiq. Allah Maha lemah lembut, yuhibbur rifqa. Cinta dengan kelembutan. Bentuk kita mengamalkan nama ini atau sifat ini adalah dengan berlemah lembut. Ketika kita bermuamalah, ingat lemah lembut dalam segala hal, jemaah. Dalam urusan berkendaraan, dalam urusan makan, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pekerjaan, dan disebutkan wa yu'ti 'alaih ma la yu'ti 'alal unf. Allah tuh ngasih berkah tuh. Allah memberikan karunia terhadap kelemah lembutan itu. Kau kalau punya sikap lemah lembut, masya Allah, kau akan melihat banyak kebaikan di situ. Apa yang tidak Allah berikan dengan sifat kasar itu, dengan kelembutan. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Tuh, kalau engkau, kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kalau engkau faddan, kasar ngomongnya, ghalidhal qalb, keras hatinya, lan faddu min, orang enggak akan ada yang dengar dari kamu. Mereka kabur semua. Maka Nabi diperintahkan untuk berlemah lembut, jemaah. Dan syariat Allah penuh kelembutan. Ingat, tidak ada yang berat dalam syariat Allah. Kalau engkau merasakan sesuatu berat dalam syariat Allah, berarti ada masalah dengan engkau. Karena Allah memberikan kemudahan sebenarnya. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Barakallahu fikum. Baik. ثم قال رحمه الله باب التسكين قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن التياه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسيروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن أبي نافع قال نزل طريق ببني إسرائيل وبالدار كلبة النوم فقالوا يا كلبة لا تنبهي عن طريقنا فسكنا الجراء في بحرها الجراء فسكنا الجراء في بحرها فذكر النبي له فقال إن مثلها كمثل أمة تكون بعدكم يضرب سفهاؤها وعلماءها. بارك الله فيكم. باب التسكين. التسكين artinya adalah ittikhadus sakinah wahiyat tumaknina, ketenteraman, kedamaian, sakinah. Bab tentang bagaimana kita itu perlu kedamaian dan ketenteraman dalam bermuamalah. Tidak perlu meluap-luapkan amarah, melampiaskan emosi, enggak. Tidak perlu ucapan-ucapan yang kasar, kau perlu dengan kelembutan sebenarnya. Imam Bukhari menyebutkan dua buah asar. Yang pertama hadis, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah,
dari Abi Tayyah yang mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, kalian mudahkan jangan mempersulit. Wallahi jamaah, ini sebuah kaidah, sebuah arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, khususnya para pendakwah dan khususnya juga para pejabat. Kenapa? Karena mereka mengurusi urusan umat. Pejabat tuh ngurusin urusan negara, mau pejabat negara. Dia ngurusin urusan umat juga. Kadangkala orang datang ngurusin urusan tanah, ngurusin urusan kalau datang ke rumah sakit mungkin ngurusin orang-orang tuanya yang sakit atau anaknya yang sakit atau urusan apa saja. Dan para duat ngurusin umat, urusan akhirat mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, yassiru wa la tu'assir, mudahkan orang, jangan dibikin berat, dibikin sulit buat mereka. Bahkan untuk mereka yang menjabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim. Ya Allah, barang siapa di antara umatku yang menjadi pejabat, ngurusin urusan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulit urusan dia, ya Allah. Urusannya kita sama Allah, coba. Dan siapa yang ngurusin urusan umatku, lalu dia mempermudah mereka, maka mudahkan urusan. Dan antum para duat ilallah, para ustaz, berusahalah untuk bertutur kata yang lemah lembut dan memberikan kemudahan-kemudahan yang memang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau dikasih dua pilihan kecuali beliau memilih yang lebih mudah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam seringkali meninggalkan amalan padahal beliau suka untuk diamalkan karena takut memberatkan umatnya. Beliau meninggalkan, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan undur salat isya sampai tengah malam. Gimana antum kira-kira kalau antum dengar hadis ini langsung diamalkan? STDI salat isya jam 10:30. Gimana jemaah, hari ini kita praktekkan? Kita kajian terus sampai jam 10 lah kita sholat. Berat apa enggak berat? Berat. Buat yang muda-muda berat. Mungkin dia lapar. Buat yang ibu-ibu berat. Dia punya anak. Memberatkan. Maka Nabi meninggalkan perbuatan itu karena takut memberatkan. Mempersulit umatnya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Tapi ingat, syariat Islam tidak untuk diremehkan. Islam itu agama yang mudah. Tapi bukan untuk dimudah-mudahkan, artinya diremehkan sama orang. Kemudian wasakkinu wala tunaffir. Sakinu, berikan kedamaian kepada mereka. Jadi mereka dengar ceramah antum jadi damai, jadi adem. Wala tunaffiru, jangan bikin mereka kabur. Memang kalau kita lihat, jangan antum ceramah kasih pengantuan tentang neraka doang. Neraka. Neraka. Akhirnya dia jadi, aduh kayaknya anak masuk neraka udah. Soalnya ustaz tiap hari neraka terus. Iya neraka, sampaikan tentang neraka. Tapi kau juga perlu menyampaikan tentang surga. Bagaimana Nabi SAW ketika mendapati para sahabat dari luar kota datang, kata Nabi, kau pulang sana lah. Kasihan keluargamu ditinggal di sana. Ada orang yang anak muda yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinli bizina. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk berzina. Kira-kira antum kalau dapat orang kayak gitu gimana? Wallahi kayaknya kafir itu sudah. Gimana minta izin berzina? Nabi alaihi salatu wasallam, itu sahabat pada marah semuanya. Menghardik tuh pemuda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Da'u, udlum, kau sini dekat sama. Sampai mendekat. Sampai dikatakan lututnya menyentuh lutut Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi mulai berbicara.
Ini yang disebut dengan pendekatan, apa bahasa sekarang? Pendekatan persuasif. Pendekatan dari hati ke hati. Nah, antum bisa rasakan ketika orang dikasih tahu dari jauh, kau itu salah, kau itu gak benar, kata dia. Tapi coba kau panggil. Ketika datang deket sama kau, orang itu langsung, aduh kayaknya ditampar aku sama orang ini. Karena ngelihat wajahmu udah gak benar. Tapi ketika kau panggil dia, tahan, ijlis. Kita bicara. Yang lain tolong minggir, aku mau ngomong sama dia. Itu Nabi berbicara tidak dengan keras-keras sehingga semuanya dengar. Enggak. Cukup beliau ingin memperbaiki ini anak muda. Ini yang disebut sakinu. Beri kedamaian di hati orang itu. Beri kedamaian. Jadi dia nyaman dengarkan ceramahmu. Nyaman dengarkan petuahmu. Tapi kalau dari awal kau sudah kelihatan marah-marah, akhirnya dia kabur. Dia memandang wajahmu dengan ketidaknyamanan. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya ini sebuah azhar yang dhaif. Azhar ini dhaif, tapi maknanya secara umum dalam hadis-hadis lain disebutkan tentang bagaimana nanti akan ada anak-anak muda yang masih muda belia, yang tidak berilmu, yang dia bisa mengalahkan ulama-ulama. Ngomong seenak mereka. Ulama tidak lagi dihargai sama mereka. Di sini disebutkan حدثنا قتيبة dia berkata حدثنا جرير dari عطاء dari ayahnya dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang dikenal sering menyebutkan kisah-kisah Israiliyat. Dan kita tahu kaidahnya masalah kisah Israiliyat, hadithu an bani Israil wala haraj. Kau ceritakan tentang bani Israil enggak apa-apa. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalian jangan percaya 100% dan kalian jangan mendustakan 100%. Ya udah, anggap cerita, ambil manfaatnya dari cerita tersebut. Dan di sini disebutkan bahasanya nazala dhaifun fi bani Israil. Ada seorang yang singgah menjadi tamu di bani Israil. Wa fid dari kalbatun lahum. Di rumah itu ada seekor anjing betina. Yang kayaknya anjing betina ini banyak anaknya. Anaknya lagi nyusu di perut ibunya. Ya kau kalau ada tamu, ya seharusnya kayak anjingnya dikeluarkan atau apa. Ini kanjing, anjingnya dibawa masuk, tamunya dibawa masuk, di sebelah mereka ada anjing yang lagi nyusuin. Hai, kayaknya azan dulu jemaah. Allah Allah Allah
Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik, jemaah rahimakumullah. Jadi di rumah itu ada kambing betina, anjing betina. Tamunya masuk, duduk, yang tuan rumah ngomong sama anjingnya. Ya kalbah. Wahai anjing. La tanbahi ala dhaifina. Kau jangan menggonggong pada tamu kita. Langsung seketika jiro itu jam'u jaru. Jaru itu anaknya anjing. Itu anaknya yang lagi nyusu semua di perutnya langsung berteriak. Menggonggong. Wuh, kata dia. Subhanallah. Fadzakaru li bani li nabiyyin lahum. Lalu cerita nih, cerita ini diceritakan kepada Nabi dari kalangan Bani Israel. Apa kata Nabi itu? Inna masalah hadha kamathali ummatin takunu ba'dakum. Ini nih. Permisalan ini seperti permisalan umat setelah kalian. Yaglibu sufaha'uha ulama'a. Di mana orang-orang bodoh di antara mereka mengalahkan ulama-ulama mereka. Dan Nabi ketika menyebutkan orang-orang khawarij, apa kata Nabi? Hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam. Mereka umurnya masih muda-muda belia. Tapi mereka orang-orang yang pemikirannya sangat bodoh sekali. Dan antum kalau melihat komentar orang-orang, kadang-kadang subhanallah ya, ana dengarkan ceramah seorang syekh atau seorang ustaz, lihat komentarnya itu, wallah orang-orang enggak sekolah aja. Kalau ngasih komentar ini orang bodoh, ini orang enggak belajar, ini ya Allah ya. Benar ternyata, memang akan ada. Tapi ingat sanad hadis ini dhaif. Dan ini kisah dari Bani Israel. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Masya Allah, banyak banget pertanyaan jemaah. Baik, bismillah, pertanyaan pertama. Saya orang yang bersifat perfeksionis. Apa perfeksionis ini jemaah? Orang yang ingin sempurna mungkin. Saya tidak suka saya melakukan kesalahan karena dari kecil saya sering disalah-salahkan. Baik oleh orang tua maupun guru. Apakah saya tidak memiliki kelembutan hati? Bukan. Bukan tidak memiliki kelembutan hati. Kayaknya antum gak bisa jadi manusia. Karena manusia itu pasti berbuat salah, jemaah. Bukan cuma satu kesalahan. Apa kata Nabi SAW? Kullu ibni Adam khata. Pelaku kesalahan. Cuma memang ini anak mungkin yang bertanya ini kondisi orang-orang yang di lingkungan dia itu tidak lembut kepada dia. Ketika dia berbuat salah langsung disalahkan. Langsung ucapan-ucapan buruk dan ini tidak benar jemaah. Antum kenapa disebutkan anak-anak TK itu kalau gurunya tanya siapa yang bisa jawab semuanya angkat tangan. Walaupun jawabannya salah. Kenapa? Karena bu gurunya ngomong, bagus, iya, siapa lagi yang mau jawab? Padahal salah jawabannya. Tapi tetap bagus. SD mulai tuh, gak nyaman. Apalagi kuliah, aduh kalau kuliah sudah. Siapa yang bisa jawab? Semuanya pada diam. Soalnya kalau salah jawabannya, kau lulusan dari mana kau? Jadi gak nyaman seperti itu. Maka yang seperti ini akhirnya berpengaruh ke psikologi itu anak. Dia akhirnya kalau ada yang menyalahkan dia jadi marah. Sebenarnya kau ketika ada yang menyalahkan, kau istighfar. Ketika sangat astagfirullah, ya Allah, aku sampai sekarang masih sering berbuat salah. Dan salah satu yang kita bahas kemarin, bagaimana kita memperbaiki sikap kita dan sifat kita adalah menerima kritikan orang-orang. Kalau orang melempari engkau dengan batu, kumpulkan tuh batu, kumpulkan aja, nggak usah dibalikin. Kau bangun dengan batu itu anak tangga menuju kesuksesan dirimu. Bismillah.
dan keberlapang dada, banyak istighfar, insyaallah Allah akan berikan kelembutan hati kepada. Ini sebab saya marah karena saya salah. Enggak usah, semua orang melakukan kesalahan, itu sudah fitrahnya. Itu sudah sunnatullah, kita pasti berbuat salah. Yang parah kalau orang ini merasa enggak berbuat salah. Enggak mungkin aku berbuat salah, enggak. Pasti kau berbuat salah. Maka kita kadang-kala perlu introspeksi diri kita. Apakah memelihara hewan dapat melembutkan hati? Tergantung yang dipelihara. Kalau antum pelihara buaya, antum jadi tambah garang jawa. Kalau kepingin lembut hatinya, pelihara kambing. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, antum lihat Nabi Musa alaihi salam. Beliau hidup kira-kira 30 tahun di istana bersama Fir'aun. Bagaimana gaya orang yang hidup di istana? Yang semua perintahnya dilaksanakan, keinginannya dipenuhi. Makanya Nabi Musa akhirnya lari kabur meninggalkan Mesir ke Madian. Di situ beliau melihara kambing berapa tahun? 10 tahun. Jadi antum kalau kepingin lembut, memang salah satunya piara kambing. Antum piara kambing, dan subhanallah udah pernah ceritakan bagaimana kambing itu. Anak pernah turunkan kambing, masya Allah 3 ekor atau 4 ekor, satu di bawah, yang 3 ke rumahnya tetangga, kemana apa. Antum nggak bisa panggil dia, pulang tahu? Nggak bisa. Antum harus pegang, bawa satu-satu kambingnya. Kadang kala nggak mau dibawa, harus didorong kambing itu. Belajar lemah lembut. Dan nanti kita akan masuk ke bab tentang lembut kepada binatang ya. Bagaimana hadisnya Aisyah? Naam. Ya, hadis yang selanjutnya sebenarnya sudah kita bahas. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala cerita tentang Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di itu melihat seorang lelaki lagi bawa himar, dengan kasar dia pukulin himarnya itu. Kata Syekh, tarafaq bihi, kau berlemah lembut sama dia. Wallahi innahu la yastajib. Wallahi lu sudah lemah lembut sama dia, tapi dia enggak mau. Kata dia, akhirnya sudah sini ana yang ngurus, kata Syekh. Akhirnya masya Allah diusap mungkin sama Syekh ini himar ya. Kemudian mau jalan sama Syekh. Apa kata orang Badu itu? Ya Allah, sampai himar pun tahu kalau kau Syekh, kata dia. Jadi himar pun menurut pikirnya dia, karena tahu Syekh yang bawa, jadi mau. Kalau sama dia enggak mau, kata dia. Enggak, tetap kita berlemah lembut ya, Mang. Jadi salah satunya berlemah lembut, dia tadi piara kambing ya. Piaraan apa lagi yang bisa bikin lemah lembut ya, Mang? Kucing, benar. Tergantung kucingnya coba. Antum kalau piara kucing Angora, antum bukan lemah lembut tentu, malah suka marah-marah. Kucingnya ke rumah tetangga, enggak, mana dipanggil-panggil. Kalau digendong orang antum takut, ini kucing aneh ya, kata. Coba antum kalau kucing kampung, mau ke rumahnya siapa aja antum enggak urusan sama dia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya sering sekali membentak saya dengan nada tinggi dan kasar jika sesuatu tidak berkenan di hatinya. Bahkan tak jarang suami main tangan sehingga pernah pipiku berdarah gara-gara terkena cengkraman kukunya yang tajam. Dengarkan dulu, jangan, belum selesai ini kita. Pula didorong hingga terjatuh. Istri mana yang tidak sedih jika suaminya demikian? Saya mencintainya karena Allah. Seharusnya kau benci karena Allah. Iya, karena dia melakukan sesuatu yang perlu dibenci karena Allah. Dan saya masih berharap suami saya bisa berubah. Berilah nasihat kepada saya dan juga cara bagaimana menghadapi sikap suami saya. Nah, jemaah. Wanita ini wanita yang baik. Kenapa anak katakan baik? Dia tidak mengatakan, Ustaz, suami anak sekarang sedang hadir di sini. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia ingin bagaimana dia bisa menundukkan suaminya. Caranya satu. Yang pertama, kau cari apa saja yang tidak disukai suamimu. Kau udah tahu semuanya, kau hindari hal itu. Jadi bikin suamimu tidak punya kesempatan marah.
bikin. Artinya istri yang sudah tahu dengan tabiat suaminya, dia tahu suamiku enggak suka ini, enggak suka ini, enggak suka ini. Dia pernah marah dulu menamparku gara-gara ini. Jangan kau lakukan itu. Apa saja. Sehingga insya Allah sang suami tunduk. Sampai ada sebuah permisalan, sebuah masal. Ada seorang datang ke seorang alim ulama. Dia ngomong suamiku kasar gini, macam-macam, kata dia. Gimana cara menundukkan suamiku? Apa kata gurunya? Ingat ini permisalan, saya yakin ini permisalan bukan cerita nyata, itu permisalan. Kata gurunya, kau datangkan kepadaku tidak tiga helai kumis singa, nanti kau bisa nundukkan suami. Akhirnya si wanita ini berusaha, mungkin dia ke tempatnya singa yang di sirkus atau apa, dia kasih makan. Kau lihat singa aja bisa tunduk kan? Akhirnya ketika singa itu tidur, dia potong tiga helai kumis. Dia bawa ke ustadznya. Ustadz, alhamdulillah saya berhasil tiga helai kumis. Kata ustadz ini, subhanallah, singa bisa tunduk sama kau. Gimana suamimu kau bisa tidak bisa tunduk sama kau? Kalau kau bisa menundukkan singa, berarti suamimu lebih mudah kau tundukkan. Maka tadi kau cari. Suamimu suka makan apa, kau berikan apa yang dia sukai. Tahu suaminya enggak suka sama ikan asin, kau jangan goreng ikan asin. Sudah, selesai. Rumah harus selalu bersih karena suaminya enggak suka ada yang kocar kacir. Jadi nasihat ana, berusaha kau mencari tahu apa aja yang tidak disukai suamimu, kau hindari. Dan bagi para suami, ingat Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Walaupun dalam kondisi kalian benci sama istri. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna. Ini jemaah, ingat rumah tangga tidak selalu dibangun di atas cinta, tidak selalu. Bahkan Allah berbicara tatkala harus ada kebencian di dalam rumah tangga. Solusinya tidak harus berpisah, tidak harus bercerai. Ketika kau enggak suka sama istrimu, kau benci sama istrimu, ceraikan. Jangan. Tidak semua rumah dibangun di atas cinta. Kebanyakan rumah itu dibangun di atas Islam dan ihsan. Karena orang ngerti, ya sudahlah, aku jaga anak-anakku, walaupun suamiku tidak sayang sama aku, mudah-mudahan anak-anakku berbakti sama aku. Seperti itu. Suami juga kayak gitu, mungkin istrinya, ya sudah, kalau memang tidak ada cinta di rumah ini, aku akan berusaha berbuat baik sama kau, karena kau bagaimanapun adalah seorang muslimah yang aku dituntut untuk berbuat baik kepada dirimu. Ingat, tetap seorang suami dan tidak boleh mukul suami, apalagi mukul wajah. Nabi SAW mengatakan, wala tadribil wajah, jangan memukul wajah, kata Nabi SAW. Nah, Ustaz, bolehkah kita menjamak sholat tanpa sebab? Yaitu menjamak hanya karena takut memberatkan diri kita. Kalau nggak salah ada hadis yang menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak dua sholat dalam satu waktu tanpa sebab. Lalu begitu ditanya para sahabat dijawab dan tidak ingin memberatkan umatnya. Ya, ini Ibnu Abbas ketika ditanya, hadisnya riwayat Muslim. Ketika ditanya tentang kenapa Nabi SAW menjamak tanpa sebab? Artinya tanpa sebab itu ketika itu tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada hal yang menakutkan. Dan di dalam kota, beliau menjamak hal itu. Lalu ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa beliau melakukan itu? Liya'laman nas anna laysa fi dinina haraj. Nabi ingin memberikan tahu kepada umat bahwasanya agama kita itu tidak ada yang memberatkan. Artinya, kita itu boleh menjamak dalam kondisi yang memang menuntut kita untuk menjamak. Orang sakit boleh jamak. Bukan hanya untuk musafir, tapi dia tidak boleh mengkosong. Tapi kalau kau enggak ada apa-apa, aku mau jamak sholat. Supaya orang tahu kalau agamaku tidak sulit. Kau ngasih tahu orang, bukan. Kau hendak memudah-mudahkan untuk dirimu. Sedangkan Nabi SAW ketika mengamalkan itu, misi beliau adalah untuk menunjukkan keindahan Islam dan agar umatnya juga tidak merasa berat. Jadi kalau kita bicara berat, berat gimana antum? Iya Ustaz, ana mau jamak maghrib sama isya. Soalnya turun dari atas itu capek Ustaz, dari atas ke bawah gitu kan. Kalau itu enggak, antum sedang meremehkan sholat antum. Barakallahu fikum. Apakah benar berdakwah wajib bagi setiap orang mukmin?
Lalu bagaimanakah cara yang paling lembut berdakwah dengan teman sebaya yang masih belum mengenal dakwah salaf? Dan kalau kita bicara dakwah, kita bicara babnya bab amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengamalkan, sudah cukup, kau tidak perlu menyampaikan. Tapi kalau enggak ada yang menyampaikan, hanya kau saja, maka kau wajib menyampaikan kepada dia. Tentunya dengan ilmu yang kau miliki. Jangan sampai kau menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmu, akhirnya bukannya dia malah memahami agama dengan benar, malah engkau bisa menyesatkan dia karena kebodohan diri. Bagaimana menyampaikan dengan lembut? Ini butuh belajar. Artinya bagaimana? Yang pertama, kalau kita bicara tentang kelembutan, kita lihat dengan siapa kita berbicara. Tidak sama berbicara dengan tukang sampah dengan berbicara dengan seorang umpamanya wakil bupati. Gak sama bicaranya, gayanya gak sama, bahasanya juga gak sama. Kau berbicara sama orang kampung gak sama kau berbicara dengan orang kota. Kadangkala kalau kau dari kota, anda lihat ada orang yang kalau bicara selalu pakai sisi di belakang, umpamanya administrasi, imunisasi, pokoknya macam-macam. Orang kamu enggak paham dengan seperti itu. Hadithunas bima ya'rifu, dengan apa yang mereka ketahui. Maka insya Allah kau akan jadi lembut ketika berbicara dengan mereka dan tidak perlu berteriak-teriak, tidak berbicara di depan orang. Nah, jika Rafiq merupakan salah satu asma'ullah al-husna menurut sebagian ulama, bedanya apa dengan al-latif? Ya memang kalau kita lihat sebagian nama-nama Allah itu maknanya kadangkala yatadakhal syabab. Ada makna di sini, di makna latif. Kalau kita latif itu maha lemah lembut, disebutkan Rafiq itu maha lemah lembut juga. Pasti ada perbedaan-perbedaan dalam bahasa Arab. Cuma ma yahturuni hadzal an. Barakallahu fikum. Kenapa dalam Al-Quran surat Al-Fatihah diletakkan nomor satu dalam urutan surat, bukan Al-Alaq? Apakah ada kaitannya dengan pertanyaan nomor satu? Apakah ada kaitannya dengan pertanyaan nomor satu? Tentang kelembutan. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama berkaitan dengan penyusunan surat-surat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh para sahabat untuk melakukan hal itu. Letakkan ini di surat ini, letakkan ini di awal surat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan peletakan itu bisa jadi ijtihad, tapi sebagian adalah tauqif. Sebagian adalah sesuai dengan aturan Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini antum bisa lihat kenapa surat Bara'ah itu, surat Taubah enggak ada bismillahnya. Ya karena begitu Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan. Walaupun memang surat yang pertama turun adalah Iqra, tapi penyusunnya dalam Al-Qur'an Karim sesuai dengan arahan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan Al-Alaq yang pertama. Apakah ada kaitan dengan tentang kelemah lembutan mungkin? Berkaitan dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sehingga Al-Qur'an dimulai dengan kelemah lembutan, dimulai dengan kasih sayang. Wallahu a'lam. Mungkin ada di situ. Bagaimana pandangan Islam tentang mati suri? Ya mati suri ini belum mati, jemaah. Iya, dia itu belum mati. Mati suri ini mungkin bahasa sekarangnya apa? Koma. Bahasa sekarangnya itu koma. Jadi pernah, kalau enggak salah, Syekh Utsaimin atau Syekh Lani, ana baca di kitab beliau, ada orang yang ngangkat jenazah. Dulu itu jenazah kalau diangkat enggak seperti di Indonesia, kerandanya itu ada penutupnya. Sampai sekarang di Madinah itu kerandanya enggak ada penutupnya. Kecuali kalau perempuan tengahnya ditutup. Kakinya itu kelihatan, berdiri. Ketika ada orang bawa jenazah, salah satu orang yang dilewatnya, turunkan jenazahnya. Belum mati nih orang, katanya. Katanya, kok bisa belum mati? Turunkan, katanya. Lalu dia lakukan sesuatu, bangun tuh jenazahnya. Ditanya, kau tahu dari mana dia belum mati? Aku lihat kakinya masih berdiri. Orang yang mati itu kakinya udah jatuh gitu. Maka dia sebenarnya tadi koma mati suri. Kalau dia dikuburkan, ya mati sungguhan dia.
Terus kalau ada orang mengatakan mati suri kemudian bangkit dari kuburnya, mungkin tidak. Mungkin enggak, Jam. Mati suri 3 hari dikubur terus hidup kembali. Bernafas dari mana dia, Jam? Wallahu a'lam. Apakah berdosa jika menceraikan istri yang sudah tidak suka kepada orang tua? Dan juga istri meminta cerai jika anak lebih memilih orang tua. Jadi kalau kita bicara masalah cerai, apabila ada ketidakcocokan di dalam rumah tangga, sehingga sakinah yang diharapkan dalam pernikahan hilang. Tujuan pernikahan apa? Litaskunu ilaiha. Sakinah itu udah hilang. Dan kau sudah tidak bisa memperbaiki. Umpamanya kau sudah berusaha semampumu, maka tatkala itu ada pilihan buat engkau. Kalau dikatakan dosa, enggak, kau enggak dosa. Selain juga engkau mungkin akan memberikan keluasan buat istrimu. Keluasan dari sisi apa? Ya kalau kau tetap beristri dengan dia, istrimu akan tetap marah-marah sama orang tuamu mungkin, sehingga membuat dia durhaka sama mertuanya, tidak berbuat baik sama mertuanya. Hukum-hukum Allah tidak ditegakkan, kau sendiri juga sering ribut sama dia. Akhirnya sakinah tidak ada, mungkin salah satunya ya perceraian menjadi solusi. Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi ulah jamaah tahdzir yang terkadang masih anak kemarin sore? Ajib. Belum bisa ngomong anak kemarin sore, jamaah. Anak ngomong ini terlalu berlebihan, jemaah. Anak kemarin sore dalam ilmuan tapi sudah lancang menjera para asatid yang sudah dikenali mumpuni dan dalam ilmuannya. Ya kau doakan. Kau doakan dan tetap kita perlu lembut. Artinya jangan sampai kita ini menyuruh orang lembut, kita sendiri kasar akhirnya. Kita itu kadang-kala gitu, jemaah. Menuduh orang itu kasar, menuduh orang itu enggak benar padahal kau sendiri yang tidak benar. Kau perbaiki dirimu. Dan kata Aisyah, apa? Absir sya'na. Da'an kau dia enggak usah diurusin. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, ini pertanyaan panjang jemaah. Terakhir ini saya bacakan. Afwan Ustaz, mau tanya dengan bahasa Indonesia dan di luar tema. Masya Allah, semua dari tadi bahasa Indonesia bertanya. Ana adalah seorang pelajar yang termasuk lemah dalam hafalan. Dan terkadang Ana berusaha paksakan diri Ana sampai tengah malam untuk belajar dan menghafal. Tapi seringkali malah ketiduran. Pertanyaannya, apakah apabila saya terus paksakan belajar dan menghafal ini termasuk berlebihan yang dilarang Ustaz? Jika ini dilarang, tolong Ustaz doakan kami supaya Allah membukakan pintu keilmuan dan pemahaman bagi kami, terlebih khusus kami yang sulit memahami pelajaran dan menghafal. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya, kalau kita bicara tentang hafalan, sebenarnya hafalan itu seperti pisau. Kalau kau sering asah, lama-lama tajam. Tapi kalau kau biarkan hafalanmu, ya pisau itu akan tumpul. Orang yang biasa menghafalkan, Masya Allah, lama-kelamaan dia bisa mudah menghafalkan. Tapi memang ada yang karunia dari Allah. Artinya Allah kasih dia cepat hafal. Ada. Berbeda dengan orang lain. Kita mungkin 5 kali membaca baru faham. Dia belum baca udah faham. Gimana jemaah? Kita 5 kali baru faham. Dia belum baca udah hafal. Udah faham, Masya Allah. Ada orang-orang yang Allah kasih kelebihan. Ada yang sekali menghafal dia faham. Dia menghafal. Dan Ana lihat, Ana mengajar mahasiswa. Sebagian mahasiswa itu lemah dalam menghafal, sehingga dia terlambat. Apa yang perlu dia lakukan? Yang pertama, Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan kasih ilmu sama kalian. Kau perbaiki itu. Jangan cuma mengandalkan hafalan. Mengandalkan anak baca 5 kali, anak baca 10 kali, anak baca 30 kali. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Tuh. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang sulit aku menghafal. Lalu dia mengarahkan aku agar meninggalkan kemaksiatan. Maka tadi kau tinggalkan kemaksiatan.
Kalau dikatakan apakah berlebihan kalau engkau sampai larut malam? Begini, ada waktu-waktu yang memang sulit untuk menghafal. Ketika kau lelah, kau paksa menghafal, enggak ada manfaatnya. Maka kau perlu istirahat. Ana dulu punya teman, masya Allah, di pondok jemaah. Itu dia setiap jam 3 malam bangun. Dan dia itu punya kertas, bukan notes, dia punya kertas yang panjang dia bikin. Dia tulis itu mufradat, dia taruh di kantong. Ketika dia ngantri makan, dia buka. Ketika dia ngantri toilet, dia buka. Ada di kondisi-kondisi yang rehat, yang santai, dia buka untuk menghafal. Insya Allah ketika itu akan mudah bagi kau menghafal. Sekali lagi, jangan memaksa. Artinya kalau lelah, istirahat. Dan gunakan waktu untuk menghafal waktu subuh atau sebelum subuh. Ketika kau bangun tidur, subhanallah, kelihatan orang bangun tidur, yang tidurnya cukup, dia kelihatan fresh dan siap menerima ilmu. Anda lihat sebagian mahasiswa jam pertama sudah menguap-nguap. Anda mau subhanallah. Apa mungkin karena pengaruh AC atau apa? Masalahnya dia tidurnya terlambat. Maka antum tidur cukup. Berapa jam sehari tidur cukup? Berapa jemaah? 5 jam. 5 jam, 6 jam paling banyak. Siang harus tidur. Siang usahakan tidur walaupun 15 menit. Ingat, setan tidak tidur siang. Antum jangan jadi setan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, qilu, kalian tidur siang. Kenapa? Fa inna syaitan la yaqi. Setan itu tidak tidur siang. Antum tidur. Yang penting tidur itu bukan waktunya. Yang penting itu, kata dokter ini, yang penting deepnya. Deep itu apa? Dalamnya, nyenyaknya. Antum kalau tidur 3 jam subhanallah, tapi nyenyak, itu lebih nyaman dari tidur 8 jam antum bolak-balik enggak nyaman tidurnya. Barakallahu fiikum. Masih banyak pertanyaan, insyaallah dijawab pada kesempatan yang akan datang. Antum bawa pekan depan pertanyaannya, kasih gendang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.